فبأي آلاء ربكما تكذبان. Juga di sela-sela pembahasan seputar kurban dikatakan la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Karena ini memang diperlukan kesyukuran. Lambang kesyukuran seorang hamba, syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya terdapat kebaikan. Lakum fiha khair, untuk kalian di dalamnya kebaikan. Untuk kalian di dalamnya kebaikan. Maka apa saja di dalam 10 hari itu, apabila dia berbuat dari ketaatan, itu adalah kebaikan untuk dirinya. Kebaikan untuk dirinya. Maka ini adalah amalan-amalan yang agung, hendaknya dipersiapkan.